teman-teman, jadi sekarang kita mau bergotong royong bersama tim kasih sayang ini. Wow. Jadi kita mau siap-siap ambil barang. Mau masak-masak. Mana pemi pisan ada dak? Pemi pisan dak kating. Itu bakal lotos betul es unik. Dini kedua usul pisan gak asiknya? Yang budi. Tipe segan ya. Pitbull. Nah, jadi kita mau siap-siap ambil alat masak dulu, teman. Alat masak. Terus kita mau masak-masak. Ngoboy saja. Hah? Ngoboy saja enggak. Ngoboy. Tuh, Pak Ade udah siap. Ayo. Tuh, adenya. Ini ada Zara. Zara. Oh, Zara mana, Ge? Jangan baik. Nih, ada Bang Tegar Lingsang. Ada Pak Bambang S. Ada jadi mana perannya itu penulu ke dia dulu atau ibu buat yang bisa mewah itu karena ajar. Tak cabe. Nih jadi kita mau masak-masak di sini ya, teman. Di tempatnya Bang Iwan. Jadi untuk makan siangnya kita masak-masak di sini. Landa ya, kalau dia dimakan ya, kata di banyak beno ya tadi. Buang-buang dibuang-buang ngge akak apa nenak. Ayo Bude. Penting nih anaknya itu tuh seng ya. Ada tenang nih. Teman, jadi kita mau lihat jamur mana jamur. Wah, ini jamurnya teman yang di sini. Wah, cabe galo ini bang. Wow, jamurnya teman-teman. Alhamdulillah, ternyata di sini banyak jamur tempatnya Bang Iwan. Ini jamur gerigit. Masih banyak, Cik. Oh, jamur. Yang kalah banget Bude. Jadi udah dipetik oleh Bude tadi pagi ya, teman. Jamurnya.
Tapi ini masih ada, masih banyak kayaknya. Jadi kita hari ini kegiatannya di sini. Eh? Banyak. Kita mau berkegiatan di sini, yaitu petik apa, pasang peralon. Oh, di sini udah dipetik Bude. Nih jamurnya. Wow, tuh nanon jamur semua ini. Tuh, udah. Tuh di bagian ujung-ujung banyak jamur. Ternyata jamurnya lumayan. Siram hujan semua malam. Jadi di sini semalam itu hujan, teman-teman. Sampai sore. Tuh parinya bengiwan subur. Pari blut. Ini cabe. Subur-subur cabe Bang Iwan. Mana deh masak. Baik. Ini buah ningan. Ada buah. Itu. Hei kak. Mana ini masak bunyi ya? Nih ayah ada apa? Masuk. Saya beli di play hasilnya bang. Ini beli bang yang sekali. Tidak tahu pak. Beli bang ini. Nah ini dia teman-teman, katis California kita. Udah di udah tumbuh. Kali ini karena kita itu bolak-balik. Biasanya teman-teman saya itu ngerawat bibit-bibit ini itu di waktu malam hari. Tapi sekarang waktu malam kita balik di desa. Jadi nggak keurus teman-teman. Nggak keurus bibit-bibitnya. Jadi nggak apa, nggak kurang subur lah teman-teman. Karena serang hama, apalagi sekarang itu musim hujan, jadi banyak hama yang menyerang. Tapi karena ini kates atau pepaya, jadi pepaya itu hama itu sedikit kurang suka karena dia rasanya pahit teman-teman. Tapi meskipun pahit pepaya ini teman-teman, tetap masih ada hama aja yang mengganggu. Dan di sini juga kemarin yang nggak tumbuh ini teman-teman saya tanam dengan ini. Nah, duku. Ini yang nggak tumbuh kita tanam dengan duku. Alhamdulillah anakan dukunya udah tumbuh. Ini baru tumbuh anakan dukunya. Wah, ini dimakan hama. Anakan duku. Nih anakan dukunya, teman. Ini juga tumbuh tuh.
kita rawat ini dulu sambil nunggu kegiatan dikasih sayang. Jadi kalau kita ada di sini biasanya ini nggak sampai besar, teman. Rumput-rumputnya langsung kita bersihin. Ini udah kelewatan, rumputnya udah kelewatan besar. Jadi tanamannya atau bibitnya ini udah mulai keganggu. Tuh. Jadi anak kates ini sebenarnya sedikit apa ya, kalau pepaya California ini sedikit rumit untuk pembuatan bibit karena dia harus kita jambang dulu kayak gini, dan setelah itu kita pupuk, setelah dia subur baru kita pindahin. Kalau enggak kayak gitu, kates California ini biasanya sulit tumbuh, teman. Nah, teman, jadi sekarang lagi masak-masak. Jadi untuk masakan ini yang kirim Bunda. Tuh. Bunda dari London, teman. Kirim melalui Bang Iwan karena Bang Iwan itu enggak terlalu sibuk, jadi bisa belanja. Nih, jadi ayam apa ini, Bang Iwan? Ayam kampung, ya? Ini ayam kampung menunya. Mau dimasak gulai kuning mungkin. Apa itu? Hah? Gulai kuning. Oh, mantap. Nanti kita makan bersama, teman. Setelah berkegiatan. Ini Bang Slegar. Terus Pak Bambang. Lagi siap-siap. Hah? Bocok. Hah? Bocok. Sudah lama enggak dihidupin. Jadi apa? Hidup lagi, ya, Kak. Hidup. Nih, mana kunci? Lagi benerin mesin, jadi menggunakan ini kata Pak Bambang yang lebih cepat untuk menggali tanah. Karena di situ banyak apa ya? Banyak akar-akar. Kita mulai kasih saya ya, di tim kasih sayang ini. Kita mulai gotong royong cabai. Pak Bambang, Bang Slegar, Iwan, Pak D, mantap. Ini, alhamdulillah kita berkegiatan di sini, ya, teman. Ini ada Bang Yopi Able. Ya, nanti kita collab mancing, Bang Yopi. Ya, ini ada sahabat kita, Bang Sonot, putra ganteng dari desa kita, teman. Nih. Temannya Pak Bambang S. Dulu seleting ya, Pak. Senot ya? Seleting, seperguruan, mungkin se apa? Bujangan ya. Se apa? Sering jalan-jalan bareng mungkin ya, karena seleting lah seumuran. Jadi Bang Sonot ini sahabatnya Pak Bambang S. Jadi udah lama enggak ketemu. Udah berapa lama? Bang Sonot gak ketemu sama Pak Bambang. Ngobrol. Mungkin lewat-lewat aja di jalan gitu ya. Tuh, Bang Sonot. Jadi kegiatan kita pagi-pagi alhamdulillah udah tembus ke jalan, teman. Berkat bantuan tim kasih sayang, kegiatan itu mudah dan apa ya, sedikit ringan lah untuk kita kerjakan bersama-sama. Jadi di sini tuh kita lagi kumpul-kumpul mau istirahat. Karena sekarang itu juga udah lumayan siang, namun sebentar lagi kita akan makan siang. Tuh udah sampai sana, kurang lebih ada 30-an meter lagi kita untuk penggalian. Dan setelah itu kita pasang pipa peralon. Ning. Nih. Untuk penyajian. Bic.
Cici Indah, Cici Tin dengan Adnan juga ikut bikin bumbu. Lagi mau bikin sambal ini kayaknya. Sambal orek. Sambal orek. Sambal orek kalau di sana itu gulai kuning ayam kampung, teman-teman. Sesuai request dari Bunda untuk menyajikan yang itu. Nah, nak nengoknya Bunda. Tuh, nah, Bunda. Mantap. Tapi ini gulainya Bunda. Wah, itu nasinya kenapa sedikit kuning? Agak sedikit gosong. Waduh. Tuh, enggak masalah ya, karena kita masaknya mungkin ada berapa kilo? 5 kilo. 3. 2 kilo. 2 kilo. Oh, lumayan ya. Banyak nasinya. Nasi dari Bu De. Oh, ini nasi dari Bu De. Wah, mantap, mantap, mantap. Ini ya, dari ada sambal. Oh, ada sambal itu juga, Dalman. Sambal jamur, Bu De. Udah masak dari rumah, sambal jamur. Ini ada Pak De. Berkat bantuan Pak De. Hampir selesai, Pak De. Ini lagi kumpul-kumpul, santai, Dalman. Berarti bukan kamu bungkusnya. Lah bukan. Bulannya itu enggak ya, Pim? Enggak. Ayo, Pi, kalau dalam ya, 60.000. Hah? 60.000 emang. Jadi, beli yang putih itu apa bagus aslinya? Sudah. Jadi kegiatan kita mau ambil terong apa, Nan? Lalap. Terong lalap kata Nan. Jadi sebelum kita makan, kita petik terong lalap dulu untuk lalapan makan siang. Terong lalapnya banyak. Ambil yang besar-besar, Benan. Ya. Ambil, Nan. Yang besar-besar, Nan. Yang ini, Nan. Yang ini, Nan. Yang ini, Nan. Yang ini. Yang ini. Yang kecil itu, Nan. Itu bawa, Nan, banyak, Nan. Ini, Nan, satu, Nan. Tuh, Nan. Nih, ini, Nan. Ini, Nan. Duh, jangan, itu kecil. Ini, Nan, ini, Nan. Nih, besar, Nan. Tuh, ambil. Eh, Nan, jatuh. Tung up. Nama deh. Mati lagi. Sini, Nan. Dek, oke. Dem, dek, situ. Kecil, Nan, kecil, Nan. Ambil yang besar ini, Nan. Besok, ambil. Oh, itu terong itu tidak lemak dilalap, Dek. Yang ini aja. Wah, kami panen terong, teman-teman. Bersama Adnan, Zara. Tapi sayang sekali Nailanya nggak ada. Nailanya lagi di desa. Tadi nggak mau ikut. Iya, yuk diucun. Apa lagi adik? Tidak iunya. Ae. Ikut. Nih, ini juga, Nan. Itu anak calian. Bisa, Nan? Oh, ya ambil, Nan. Tuh, zaranya. Oh, besar sekali, Nan. Rumah itu, Nan. Iya, Pak. Oh, Nan. Ikut Nan. Dan udah, Nan. Udah, Nan. Udah cukup, Nan. Itu. Biarlah, Nan. Kecil, Nan. Besok lagi kita ambil lagi. Ayo, sana kita ambil belah sana, yuk. Nanti itu. Kita ambil ini, Nan. Lalap yang ini pula, Nan. Ini. Ini ya lalap yang ini, Nan. Iya. Ini, Nan, ini. Nah, ini, Nan. Kita petik yang ini, Nan. Ayo. Ambil yang muda aja, Nan. Kok, Nan?
Oh itu enggak, dia pucuknya lah ini. Pucuknya aja. Karena di bentuk nada. Kembang peri namanya. Iya benar. Ocah. Namanya kembang peri. Ocah. Iya benar. Iman. Udah, ini aja. Apa aja? Masuk dalam kantong asoy. Cum. Dan yuk kita balik. Pakai itu. Udah biarlah itu nan. Ninggal gagal itu, amun. Nih kita petik-petik teman-teman lalapan. Jadi so ini kita makan. Ting, makan situ be. Au, makan sama-sama. Bayu. Ini juga nan, kita petik ini nanti ada yang mau. Aku baca minyak. Mana? Woi, baca ledep. Acam ke? Woi ting, nggak makan ting. Oh ini kita mulai makan teman-teman, sarapan dulu bukan siang. Ini dua duluan sarapan ya siang sama Bang Dek. Oh merah wah yang budek lo budek dong malam menang wah eh ah bukan di tetangga tetangga. Dan siang. Ayo dengan. Ayo. 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 Ini mana? Ini. Ada Pak Di. Di. Ada Pak. Sarjana S2. Pocoknya kan gitu. Yang ke 4 kan di bawah. Kita nak makan ket mon. Ada. Apa ada akor? Oke, alhamdulillah memang jadi pemasangan peralonnya sedikit lagi sampai ke pondok hutan. Jadi mudah-mudahan peralon yang kita pasang ini dapat bermanfaat teman-teman, karena di sini untuk ke pondok Bang Wirta itu kurang berapa sekitar berapa itu 150 meter ya dak kalau tembok lurus ke tempat Bang Wirta ya 50 meter kayu. Lebih ya kurang lebih 50 meter itu Bang Slegar. Kalau ke tempat Pak D ya kalau tempat Pak D mungkin sampai 70-an ya 60-an sama aja enggak jauh beda ya. Kalau ada tekmon itu enak budi. Kalau mau mandi langsung umai ada. Ya. Shower. Jika ketika. Ya, bisa pakai apa? Pakai apa? Itu Bang Slegar. Shower. Shower. Apa? Top. Alah, pokoknya untuk mandi sudah. Iya. Topwear lah. Untuk apa ya? Seperti air hujan itu teman-teman. Tapi nggak panas dingin. Kita belum ada alatnya. Jadi cuma dingin aja. Tapi kalau yang elit itu ada panas dinginnya apa Slegar ya? Kemarin aku tanya yang bagus tuh 360-an. Apa itu? Top sweater-nya itu. Tapi bukan panas dingin yang biasa, tapi yang bagus itu. Yang bagus, yang seperti hujan itu ya. Wah, wow, itu sejuk sekali mandi. Jadi alhamdulillah berkat bantuan juga ini yang bantu itu yang pertama membantu untuk pemasangan pipa. Saya sendiri mohon maaf karena bantuan itu mungkin udah 2 bulanan tapi baru kali ini terlaksana untuk pemasangan pipa, yaitu bunda dari Singapura teman-teman. Jadi uangnya yang di
berikan ke saya itu sebagian saya taruh di sini, yaitu pembelian pipa. Jadi alhamdulillah bagi bunda yang di Singapura mungkin menonton video ini, inilah prosesnya teman-teman. Prosesnya pemasangan alhamdulillah udah nyampe ke sini, kurang lebih ada mungkin 20-an meter lagi sampai ke pondok hutan. Jadi mudah-mudahan apa yang dibantu oleh bunda yang telah memberikan rezekinya untuk mengalirkan air ini, semoga selalu diberikan keberkahan yang tak terbatas dan berlimpah ruah seperti air yang akan kita alirkan ke pondok hutan untuk kebutuhan kebun, kebutuhan kita di sini seperti Pak D, Bang Wirta juga, nanti Bang Jack, Meli, saya dan Bang Iwan yang akan memanfaatkan air ini. Yang jelas kalau musim kemarau itu kita sumur-sumur di sini akan kering. Nah, punya saya juga kering, tapi mudah-mudahan dengan air kolam itu, ini udah kemarau kemarin itu airnya nggak terlalu kurang teman-teman, karena dia dari sumber mata air. Mudah-mudahan sumber mata airnya itu tidak kering, jadi kebutuhan air di pondok hutan ini akan terus tercukupi. Nah, yang kedua teman-teman yang membantu ini adalah bunda dari London. Bunda London yang telah mengirimkan juga rezekinya untuk mengalirkan air ini, bukan hanya untuk biaya beli peralon, tapi juga dia memberikan biaya untuk bergotong royong. Dan terima kasih banyak, semoga bunda London diberikan kesehatan, rezeki, dan juga selalu diberikan keberkahan seperti air yang akan kita alirkan ini. Jadi alhamdulillah hari ini pemasangan pipa peralonnya udah berjalan, hampir selesai teman-teman untuk pipa induk ini, pipa induk. Jadi dari pipa ini kita akan sambung pipa yang kecil, mungkin pipa setengah atau 3/4 in untuk mengalirkan ke rumah-rumah dan juga ke kebun. Jadi ini pipa induk teman-teman. Jadi rencananya ini Bang Slegar tadi punya inisiatif untuk membuat penampungan air. Ya, apa, tower air ya? Tower air. Jadi mungkin kita gunakan Tekmon yang lebih mudah ya, lebih mudah masangnya. Jadi suatu saat mau jam berapa, kapan saja mengambil air, air sudah ya tersedia. Jadi posisi apa? Kalau kita menggunakan tower air itu, ya kita tidak waktu injek pom hidup ya. Jadi kalau kita menggunakan tower air itu kita menggunakan gravitasi. Ya. Jadi kapanpun kita mau membutuhkan air bisa buka keran langsung ya, ngalir. Ya. Tapi nggak sekencang dengan injek pom biasanya Bang Hilegar ya. Tapi kalau tapi, dia nggak ada yang bocor kuat juga. Kuat juga ya. Karena dia kan di atas di bagian turun ke bawah. Mudah-mudahan aja semuanya terwujud. Jadi untuk pembuatan tower air mungkin kita akan cari dananya, mudah-mudahan kita ada rezeki ke depannya dan kita bisa mendirikan tower air di sini. Mungkin saya akan rancang di sini Bang Slegar kalau nggak ada halangan di dekat pondok ini, karena di sini nanti kalau seandainya kita banyak kebutuhan itu ke pondok Pak D juga bisa, pondok Bang Wirta juga bisa, ke pondok Bang Jack juga, kalau Bang Jack ada selang juga bisa, pondoknya Meli bisa. Jadi posisinya kalau di sini tuh lumayan tinggi Bang Slegar ya. Lumayan tinggi. Tinggi nanti rumah towernya 3 meter cukup aja Bang. Ya. 3 meter cukup ya. 3 meter. Jadi tekmonnya 2 meter, jadi kurang lebih ada setinggi pondok ini ya. Atas tekmonnya nanti ya. Jadi kemanapun airnya bisa ngalir gitu. Jadi kalau dari bawah kita tetap gunakan injek pom untuk menampung air ke bagian tekmon. Mudah-mudahan terwujud. Ada rezeki lah. Amin. Tapi kalau Bang Jack ini, Bang Jack mungkin 100-an meter tuh Bang Jack. Oh ya. Ya. Ke selang ke. Ke pondok Bang Jack. Ke pondok. Cari bos, Bay. Iya. Ya, orang tiga. Bawa bos tiga cukup. Jangkung ya. Iya, dah. Iya. Buka keran lain aja cuman. Okay. Buka keran ya. Pakai lagi tancap. Pak Bambang bisa aja, teman. Nih, jadi kita proses penggalian sebentar lagi selesai. Mudah-mudahan untuk mengaplikasikan air ini diberikan kelancaran teman-teman.
Jadi kita dapat segera memanfaatkan air dari kolam kita. Karena kolam itu udah jalan 4 bulan itu Bang Yopi. Udah 4 bulanan kita buat. Memang udah dimanfaatin. Kalau Bang Iwan sering mandi sana Bang Iwan ya. Bang Iwan, Bu De sama Pak De udah mandi. Jadi udah. Dan alhamdulillah. Yang Kak memang beberapa minggu udah enggak pegawai, Kak. Enggak pegawai karena sibuk mungkin Bu Bang ya. Apa? Ya. Sibuk masing-masing ya. Masing-masing. Kita sekarang lagi Bang Dadang. Sibuk ya? Sibuk Bang Dadang. Sibuk ya. Sibuknya ya. Apa? Sibuk. Janda itu. Sibuknya apa itu? Sekarang tadi Minggu ya, deh. Nah, Minggu itu banyak cewek-cewek jadi tengoknya itu. Ah, jura kamu jinjing. Ya. Ya, kalau di rumah Bang Slegar kalau hari Minggu rame. Karena rumah Bang Slegar itu pas berhadapan dengan pasar Minggu. Jadi mingguan dan pasar tempat kami enggak setiap hari. Jadi makanya kalau ada pasar itu raminya luar biasa Bang Slegar ya. Apalagi kemarin itu orang-orang kerja yang di Lonsum itu habis dapat bonus Bang. Ya. Jadi raminya padat tadi. Pak Bambang sama saya beli cabai tadi dorong-dorongan. Ya, karena bonus itu ibaratnya kalau di perusahaan sini adalah uang kaget ya. Uang kaget ya. Tahunan, teman-teman. Kadang dapat enggak. Gitu ya Bang Yopi, Bang Yopi yang kerja. Gitu ya Bang Yopi ya. Gaji ke-13 ya. Bulan teman-teman. Jadi orang kerja di perusahaan itu ada 13 bulan gaji. Tuh. Jadi uang kagetnya udah keluar, bersyukurlah Bang Yopi ya. Dapat rezeki tambahan. Tuh. Oke, alhamdulillah sebentar lagi selesai teman-teman. Lagi itu kita skip dulu, kita mau berkegiatan untuk penyelesaian pemasangan pipa. Ini masih butuh pipa kecil. Belum ada. Nah, hujan enggak malam deh. Mau lagi deh. Bingung ketinggian itu. Badan Kak mau itu. Ada pelan yom down lebih di YouTube. Kamu kena biji. Eh, kok jadi tinggal lagi. Tinggal lagi. Soalnya nak buat foto. Ini terus pun ada di bahan itu lagi. Nem. Itu dah. Tutup kan ujungnya. Takutnya nanti ada ular-ular itu. Kalau ada? Eh? Langsung L juga kalau. Au. Mana itu? Paling lucu, kita take money kan? Pas. Dah, sampai juga, teman-teman. Ujung-ujungnya. Nah, mana kita duduk-duduk, Kak, kumpul dulu. Alah, pipa kecil. Alhamdulillah, teman, setelah pemasangan di sini mulai gerimis. Mudah-mudahan menjadi barokah. Nih. Bibit labu. Nih Pak Bambang tadi mau minta bibit labu. Nih. Ini labu manis. Pak Bambang. Nih Pak Bambang. Terima kasih. Ya, Pak Bambang. Wah, banyak kedapatan. Banyak. Tuh. Tanam semua Pak Bambang itu bawa truk nanti panen. Panen bawa truk. Acak-acak. Jadi kita lagi mau istirahat. Jadi di sini itu kita mau sarapan bubur. Jadi biasa seperti biasa untuk memberi apa ya? Suatu apa ya? Kalau di sini itu disebut kalau makan bubur itu ngilangin capek ya Bang Jack ya? Sebenarnya itu tujuannya ngilangin capek, nggak tahu juga. Ya, kalau lagi gotong royong. Jadi bubur ini harus ada gitu, jadi supaya capek-capek di waktu bekerja itu enggak terlalu apa ya terasa gitu teman. Tapi enggak tahu itu memang dari dulu teman ini. Dan juga itu penganjal. Penganjal perut ya, kalau sampai ke rumah. Jadi nyampe ke rumah itu sampai teman, kalau udah makan bubur. Mana ya Mak Nan? Bubur dulu. Ini Nan. Nasi. Makan lagi Pak De. Bubur. Bubur lagi Bu De. Ayo.
lah dikit di lah, sikok apa jadi lah Pakde. Ayo. Pemali. Lah pemali Pakde. Bubur. Mana? Mbah. Ya tak ada. Pemali Bu. Pergi ke mana? Raklem titik ake jadi lah. Kemana mamanya Penan? Bubur. Bubur danan. Makan lagi. Ape dari makan mana? Lagi. Nyebut Jawa. Hah? Ape? Ape di mana? Ape siapa? Jawa. Tambah Jawa. Tidak. Lama sawi. Hujan danan makan bubur hujan-hujan ini. Jadi sedih. Oh. Dapur darurat ini ya? Wow, Bang Iwan ada dapur darurat danan. Dapur darurat Bang Iwan, alhamdulillah berfungsi hari ini. Bisa masak bersama-sama di sini. Oh. Nih Pakde. Makan bubur. Klop. Mantap Pakde. Mantap. Oh, aduh Pakde bisa bilang mantap sekarang lah, teman. Ini hujannya. Wah. Cuacanya mau hujan. Mantap. Lemak. Lemak. Enak, Pak. Pak Semuji. Enak ya. Ayo, mana kah? Ayo, ayo. Ayo.